Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya di channel Takdar Ali Sabana. Nah teman-teman semua, hari ini usia burung saya, burung lovebird saya yang kemarin itu baru menetas, sekarang usianya sudah hampir 1 bulan, kurang ya, sudah hampir 1 bulan. Nah ini dia, ini saya beri nama Jin ya, Jin kembali karena Jin sebelumnya itu hilang. Nah ini dia, sudah bulunya sudah mulai muncul seperti ini bulunya, dia bakalan warna hijau. Di sini ada kuning-kuningnya, artinya dia warnanya besarnya nanti warna hijau seperti ini. Ini gemuk ya, ini sangat gemuk nih, dia gemuk karena makannya juga teratur. Nah sekarang saya akan masukkan si Jin ini, burung kecil ini, ke aviari atau kandang besar khusus lovebird. Nah jadi bagaimana, saya ingin tahu bagaimana reaksi lovebird-lovebird yang besar ketika ada lovebird kecil masuk ke kandang mereka. Karena ini awal saya ambil kemarin, usianya mungkin baru 1 hari atau 2 hari. Saya ambil dan saya besarkan, saya lolos sendiri. Nah sekarang kita akan melihat reaksi sekitar 15 burung lovebird terhadap ini ya, terhadap lovebird kecil ini. Oke, kita masukin. Ini biar kita mudah nanti nangkapnya kembali. Kita masukin aja di sini. Nah ini teman-temannya ini. Ini ada ayah dan ibunya. Nah itu ada parkit sendiri ya. Ada parkit. 1 ekor. Karena pasangannya lepas dan saya masukin di sini. Ada beberapa ekor telur lagi. Nah ini. Nah sekarang ini masih banyak tuh di dalam situ dia bersimpan. Nah itu masih banyak, sekitar 15 ekor semua. Nah sekarang kita akan lihat reaksi dari semua lovebird ini ketika melihat anakan lovebird kecil masuk ke kandangnya. Nah itu burungnya sudah masuk di bawah. Ya, di bawah. Nah, dan saya lihat dari samping simpan. Dan semua burungnya ternyata pada bengong, pada bingung semua. Pada liatin gitu ya, siapa itu, apa itu. Liatin. Nah, dia pelan-pelan datang. Liatin sana, nah. Jatuh. Kandangnya miring. Ah, dia semua keluar mau lihat. Semua lovebird ini keluar mau lihat orang asing yang baru masuk. Lihat. Belum ada yang berani menyentuh. Belum ada yang berani menyentuh masuk. Bergelantungan. Nah ini mamanya nih, nih yang di dalam gelondok ini mamanya. Semua pada bengong semua mau lihat. Nah, belum ada yang berani masuk. Hah.
masih bingung semua, semuanya masih bingung. Semuanya masih bingung. Belum ada yang berani ngecek, masuk, datang. Semuanya masih bingung ya. Nah, ini mungkin mamanya nih, nih. Nah, ini mungkin mamanya ini. Yang hijau di bawah nih. Nah, nanti besarnya kayak gini nih burungnya. Nih mamanya. Nah, semua masih penasaran. Masih penasaran semua, masih penasaran. Masih penasaran. Nah, ini mamanya nih. Belum ada yang berani masuk. Cuman yang jelas ya kan, lovebird-lovebird besar ini reaksinya bingung saat ada lovebird yang kecil yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya ada, tiba-tiba ada di kandang mereka. Sebenarnya saya takut sih, takut lovebird kecil ini digigit sama lovebird-lovebird yang besar. Cuman semoga tidak terjadi kekerasan di antara keluarga lovebird. Lalu mereka masih dengan tisu ya, mereka masih, burungnya juga ketutupan sama tisu kayaknya. Nih, cuman yang jelas lovebird kecilnya juga takut. Lovebird kecilnya juga takut. Ada dua ekor burung sudah yang berada di atas tempat lovebird kecil. Apa yang dikerjakan mereka? Nah, jadi sampai sekitar hampir 10 menit saya biarin lovebirdnya yang kecil ada di situ. Tapi mamanya sepertinya merespon. Coba lihat. Ini posisi tempat lovebird kecil sudah mulai jatuh. Nah, jadi hampir 10 menit lovebird kecil saya diamin di kurung lovebird-lovebird besar. Ternyata semua burung itu responnya pada bingung. Pada bingung, tapi belum ada yang berani menyentuh, mendekati, itu tidak ada yang berani. Hanya berada di bertengger di atas kotak punya lovebird kecil. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.